Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera ya. Buat teman-teman semua dimanapun berada, dan buat para pemirsa Pangadang Official juga, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Izin kembali melaporkan dari Pool LS Bogor. Hari ini tanggal 24 Agustus 2022. Di Pool LS Bogor terparkir ada 3 unit ya teman-teman ya. Di jalur pemberangkatan ada ALS 083, cincunya Pak Dame ya teman-teman ya. Di sebelah kiri saya ALS 043. Di tengah ada ALS 103 Pelor Bogor. Bung. Sorry teman-teman, 094 ya, 094 ya. ALS 094 telah tiba di Pool LS Bogor ya teman-teman ya. Saat ini sedang parkir ya. Karena mobil penuh di Pool LS Bogor, jadi posisinya dia harus parkir mundur ya. Saat ini para penumpang dari ALS 094 baru pada turun ya teman-teman ya, dari bus ALS 094. ALS 094 meninggalkan Pool Bogor menuju Kota Bandung ya, teman-teman ya. Thank you.
Kita coba mendekat ke lokasi ya teman-teman ya. Kita lihat ke sekitaran ruang tunggu penumpang. Ini suasana di ruang tunggu penumpang ya teman-teman ya. Sudah standby para penumpang yang akan menaiki ILS 083 menuju Kota Medan. Di sini ada Opung Tagor. Pung. Itu tadi 094 mau nge-trip dari sini apa gimana? Banyak yang tahu kalau misalnya, tapi kalau menurut aturan dari sana yang ngambil trip sini lah dia check up mandiri. Oh, check up ya. Oh, berarti ILS 094 itu tadi berangkat ke Kota Bandung untuk check up ya teman-teman ya. Nanti kita nantikan lagi datangnya di Pul Bogor untuk keberangkatan menuju Kota Medan. Opung, makasih. Di sini para kru ILS 103 dengan 043 sedang ngobrol ya teman-teman ya. Mereka meluangkan waktu untuk rileks sejenak ya. Waktu baru menunjukkan kurang lebih sekitar jam 13 lewat 20 menit ya teman-teman. Masih ada kurang lebih 40 menit sebelum jam keberangkatan tiba ya. Oke lah teman-teman, nanti kita lanjut lagi di jam keberangkatan ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pangadang Official.